Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kedai Kopi. Pada kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan cara kita mendownload dan mencari firmware atau stock room MIUI untuk HP Xiaomi kita. Jadi, buat teman-teman yang bingung nyari di sana, di sini, stock ROM lama ataupun yang baru, dan itu pun sekarang kita nggak bakal nemu kalau kita cari di situs resmi Xiaomi. Silakan teman-teman buka aplikasi browser di HP kalian. Di sini saya akan cek dulu di situs resmi HP Xiaomi. Kita di sini bakal kunjungi situs resminya. Oke, sekarang sudah terbuka situs resmi Xiaomi. Kalau misalkan teman-teman cari firmware atau stock room di situs resminya, contoh ini, saya mau cari firmware Redmi 6 untuk HP saya. Di situs resminya ini, kita nggak bakal nemu stock room atau firmware versi lama. Jadi yang diupload sama pihak Xiaomi di situs resminya ini adalah stock room versi terbaru. Di sini kita nggak bakalan nemu versi MIUI 9 karena cuma di sini ada versi MIUI terbaru dan versi MIUI yang lama nggak terupload. Untuk itu teman-teman, kita cari ke situs yang lainnya. Dan ternyata saya nemu satu situs yang menyediakan versi firmware versi MIUI yang lama. Oke. Teman-teman bisa kunjungi frame.net, itu adalah alamatnya. Oke, saya contohkan di sini ya. Sebenarnya situs ini banyak sekali ya, stock room-nya ini sudah sekitar 170. Saya cek dulu ya. Firmware HP saya Redmi 6. Ini untuk contoh saja. Oke, muncul Redmi 6, kita klik. Di sini lengkap teman-teman. Ada room Cina, global, Rusia. Nah, contoh Cina. Cina ini sangat lengkap. Dari versi awal munculnya HP Redmi ini ada. Dan untuk versi global Redmi 6 ini dari awal sampai terakhir ada. Ini versi pertama, versi 9, MIUI 9. Setelah itu versi MIUI 10. Dan sekarang versi MIUI 11. Kalau mau download silakan klik tombol download di bagian sebelah kanan sini. Oke. Untuk teman-teman yang mau cari firmware yang lain, HP Xiaomi lain, silakan klik di sini. Lalu masukkan nama HP Xiaomi-nya. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas tentang cara kita mencari firmware atau stock room MIUI yang lama. Dan kita nggak nemu di situs resminya, kita bisa mencari di situs miframe.net. Ini cukup lengkap. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Seperti biasanya, saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!